Harganya 500 dulu waktu masih pertama jual. Berarti pertama 500. Iya, 500 terus naik 1000 terus sekarang 1500. Untuk pertama proses pembuatan kue leker yang mana dulu, Pak? Ini ya tepung. Nanti tepung. Kalau sudah tepung, nanti dipotongi pisang. Pisang. Itu pisang apa, Pak? Itu? Pisang santan. Pisang jenis apa, Pak? Itu pisang, pisang santan ya. Santan. Iya. Kalau nggak ada pisang santan bisa pisang raja. Pisang raja. Berapa, 1500, Bu. Ya, monggo silakan. Rencana buka cabang ada nggak? Ya, nggak ada, cuma teman saudara banyak. Di sini juga banyak teman-teman saudara juga. Ya, gini usaha sendiri semua kok, nggak ada. Kalau saya keluarga itu di sini ada empat kalau nggak salah, ada empat. Kalau di, yang lain di Lamongan. Lamongan usaha kue leker. Iya, jualan kue leker di Lamongan alun-alun itu. Oke. Itu saudara semua itu. Ini namanya kue leker apa, Pak? Enggak ada. Iya, Pak. Kue leker. Kue leker apa namanya, Pak? Ya, kue leker gitu aja, kue leker kue pisang. Leker. Kue pisang, kue leker itu aja namanya. Iya, Mbak. 5.000, 7.000 gitu ya, 5 ya. Iya. Di kipas ini, Pak, ya? Yang stoknya habis ya. Stoknya habis biar lebih panas. Kelihatan nggak nyala tapi nyala. Habis berapa porsi? Porsi nih, Pak. Hari ini, Pak. Ya, kalau hari Minggu lebih banyak, tapi ya enggak. Kalau porsi kurang lebih berapa ya? Tadi terjual, Pak. Ya 700-an gitu, 700-an keping ini. Iya. Iya, keping. 700. Kurang lebih ya, kurang lebih 600 atau 700. Oh, enggak nyampe 700. 600, 600-an. 600 biji ya. Tapi kalau misalnya ada sisa gimana? Ya misalnya ada pisah ya, ya bisa kan jangan sampai sisa. Harus habis gitu. Harus ya. Habis paling enggak ya di ya ditebel-tebelin dikit lah enggak apa-apa, yang penting enggak buang. Berarti kalau ada misalnya ada sisa langsung dibuang gitu. Ya kalau ada ya pasti di anu ya dibuang, tapi diusahakan enggak dibuang. Ya itu tadi ditebelin. Ya alhamdulillah enggak sampai ada, ya sudah. Ya ternyata ada sisanya enggak. Ya kalau ada sisanya ya namanya jual, ada yang rame ada sepi ya, ya terpaksa dibuang, kadang ya disisain nanti dimasak sendiri gitu loh. Kalau enggak ini kan bisa kecut, kalau terlalu lama kan kecut. Nah, nanti kalau masih bagus ya disisain di apa namanya dimasak. Nah. Kalau pakai arang semua, Pak ya? Pakai arang. Kendalanya pakai arang apa, Pak? Ya, enggak ada kendalanya ya sini nih kalau enggak lama gitu. Enggak ya kalau dingin ya itu dikipasin, kalau kurang panas jadi ya, harus dikipas terus, Pak ya. Enggak. Kalau udah panas enggak usah dikipas. Ya. Udah nyantai. Kurang panas ini. Kurang panas dikipas. Ya, kalau udah enggak pak, udah. Pakai arang. Arang batok kelapa. Batu kelapa. Per kilo kelapa. Berapa? Satu kilonya 11.000. Itu langganan, Pak. Kalau enggak langganan 12. 12.000 arang 1 kilo. Per kilo. Ini kurang lebih 3 kiloan. Orang tiga
Montret di sini orang tiga saya. Oh, pulang ke Lamongan berapa kali? Iya, seminggu kadang 10 hari. Ini nanti rencana pulang nanti. Udah 9 hari mulai Sabtu. Sabtu itu sekarang Minggu. Jadi per 10 hari pulang. Iya, 10 hari kurang lebih kadang 11 hari Rabu pulang. Terus Kamis di rumah, Jumat di rumah, kesini lagi dua hari Sabtu lagi mulai. Matangnya udah berapa lama Pak kalau matang? Apanya? Kalau matang? Oh, nggak mesti kalau apinya panas ya. Ini kan pakai areng. Kalau panas ya cepet. Kalau dingin ya agak lama. Ya cara buatnya seperti ini. Oh Pak, ini dengan Bapak siapa ini Pak? Oh saya Bapak Sutikno. Bapak Sutikno? Ya asli Babat Lamongan. Oh, asli Babat Lamongan. Iya. Terus jualan di Surabaya sudah berapa lama Pak? Surabaya ya itu tadi sudah mulai 2005. Oh 2005. Jual leker di sini. Di sebelum jualan leker memang usaha apa Pak ini? Ya nganggur, tapi sebelum nganggur itu jualan leker juga sebelum nganggur jualan leker juga Mas, tapi enggak di sini, di Sinar Jemur Sari. Sinar Jemur Sari Rungkut itu loh Mas, di ini Jemur Sari Rungkut. Jemur Sari Rungkut ya, di supermarketnya Sinar Jemur Sari dulu di sana. Kenapa kok memutuskan untuk jualan Pak? Karena anak kerja di pabrik dapat gaji per bulan Pak. Ya itu tadi karena ya kepengen lihat pade kan jualan gini ikut-ikutan aja. Ini kalau misalnya ada yang kita dibocorin resep boleh atau enggak Pak? Kalau resep ya sebagian aja bisa saja, kalau ingin tahu boleh, hanya boleh